Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jadi di video ini saya akan melanjutkan bermain game haram Geometry Dash Sub-Zero. Ini Geometry Dash tersusah ya. Kemarin gua nyobain ini gak kelar-kelar sama sekali. Dah, gua udah capek, langsung cabut aja. Daripada ya, otak gua malah tambah pusing lagi dan tambah kesel hati gua. No, gak mau, udah langsung main keluar. Dan sekarang saya nyobain ini Power Trip. Aduh, gua nggak tahu, mukanya udah merah. Ini aja ngeselin loh. Ini gua kemarin nyobain normal mode, cuma nyampe 44% doang. Nah, 48 ini gua karena hoki doang. Dan itu udah selebihnya susah banget nih, praktis mode aja. Gua ngeliat, oh my god, ini gimana lewatinnya? Udah langsung sebelum kalian nonton, pastikan kalian sudah subscribe dulu channel ini. Karena subscribe itu gratis. Jika kalian tidak mau subscribe itu nggak apa-apa, itu bulan kalian. Langsung, let's go. Mati 2%, best. Let's go. Yo eh. Iya, nice. Naik berapa? 5%. Oke. Yo eh. Yo eh. Wow, oke, okay. Keren. Aduh, gila, dari tadi baru 9% doang. Gitu doang 9%. Wah. Gila. Oke. Wah. Yo. Oh my god, nyaris. Ah, beginian lagi. Wah. Ah, ah, no, 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 ah, no. Oh. Buset dah. Bagaimana? Wah. Oh. Wah, gila, men. No. Ah, udahlah. Parah ini. Gila, nggak manusiawi banget. Iklan lagi. Wah, gila sih ini. Nggak manusiawi banget levelnya. Apaan? Cepet banget lagi. Wah, udah nggak sehat. Kita sudah resmi menamatkan Geometry Dash Sub-Zero. Oke, ini game jangan pernah dimainin. Jangan pernah kalian mainin ya. Game ini sangat susah. Kalian kalau nggak jago itu bakal kesel banget. Ini live stage satunya aja ya, makan setengah jam, Pak. Bayangin. Belum lagi ini. Ini lebih parah. Ini apalagi? Dah, jangan pernah mainin Geometry Dash Sub-Zero ya. Nggak sehat, benar. Sumpah. Oke, terima kasih sudah nonton. Saksikan video berikutnya dari channel ini ya. Goodbye.
dan ya, see you. Dah.